Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial perbaikan TV Samsung tapi sudah diganti mesin Cina dan kerusakan gambar menyempit dan melipat. Langsung saja untuk penggantian spare part adalah Helco untuk input VCC vertikal dengan nilai 470 mikro 35 volt yang sudah kembung. Ya, ini akan kita ganti. Berikut adalah Helco pengganti. Saya ganti dengan mikro yang agak lebih besar dan nilai 1035 volt. Ya, Helco sudah saya ganti dengan 1035 volt dan ini Helco yang sudah rusak. Oke, kita langsung saja melakukan pengujian. Power on, kita lihat ngintip tampilan pada cermin. Ya, pada tampilan cermin sudah terlihat kalau TV ini sudah nyala dengan normal. Oke, kita akan lihat langsung pada tampilan di depan. Ya, layar sudah penuh. Oke, sekian. Terima kasih.